360. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips tentang cara tendangan capoeira. Ada beberapa tendangan capoeira. Banyak juga teman-teman yang nanya sebenarnya itu dari mana sih posisinya, dari paralel kah atau dari posisi jingga. Kita akan bahas satu-satu mulai dari tendangan pertama namanya Melody Friends. Langsung aja. Tendangan pertama adalah Melody Friends. Bagi kalian teman-teman yang belum bisa tendangannya, kalian bisa lihat, cek video saya di scroll ke bawah, ada namanya tendangan capoeira yang pertama Melody Friends. Belajar dari sini gitu. Gampang kan? Yes, gampang ini. Ya. Tangannya tinggal taruh di depan. Oke. Okay? So. Ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah belajar dari jingga, dari posisi sini. Cek kalau capoeira posisinya gini loh. Ya. Ini dia ke paralel. Yang tendang, yang depan, kaki yang tendang yang depan, balik lagi ke belakang, oke? Okay? Yang sebelah sini sama, jadi gini, ini maju, yang ini yang nendang, yang nendangnya yang depan, ya? Itu adalah versi pertama, dari samping, sama, yang nendang yang depan, yang ini, sini. Tuh, oke, okay, balik lagi, and, lainnya sama. Nah. Oke, okay? Itu adalah versi pertama. Versi kedua adalah, lah. Oke, versi kedua. Nah, versi kedua dia dari belakang nendang. Jadi sama Melody Friends, dia dari belakang. Tadi kan maju ke depan, ini enggak, ini langsung begini. Nah. Balik sini. Balik lagi ya, baliknya. Sama. Nih, dari sini langsung aja nih. Dari sini langsung sini. Tuh. Oke. Coba tes dari sebelah sini. Sama. Dari sini, nih ke sini dikit. Ayo. Jadi ada ayunannya dikit. Ya. Sama dari sini sama. Oke. Okay. Itu versi yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, dia ada nendangnya, dia posisi dari sini. Jadi dari sini langsung aja. Langsung sini. Langsung. Oke. Okay. Mungkin ini lebih gampang buat teman-teman yang baru. Kakinya bent, rendah. Ini ke belakang. Kakinya lurusin. Yap. Itu adalah versi yang ketiga, oke? Okay. Versi yang keempat dia ada juga yang diputer sebenarnya. Jadi ada yang diputer, ada yang posisinya dari sini, dia ada yang muter sini. Ini teman-teman juga, sama. Dari sini, ini ke sini. Badannya ikut muter. Tuh. Jadi posisinya ke paralel gitu. Yap. Itu adalah empat posisi cara menendang. Tendangan pertama capoeira namanya Melody Friends. Oke. Okay? Di video berikutnya saya akan bahas tentang tendangan kedua capoeira, dia adalah Quixada. Dan step-step cara-caranya, mulainya dari mana sih, terus mendaratnya di mana? Oke, okay, terima kasih untuk lihat video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya.